Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Mang Iring, channelnya perkeretaapian Indonesia. Baik itu perkeretaapian dalam sebuah miniatur ataupun kereta aslinya skala 1:1. Jangan lupa saya ingatkan subscribe channelnya Mang Iring bagi yang belum, bunyikan loncengnya. Like and share apabila informasi dari video ini cukup bermanfaat bagi Anda. Nah, kalian tahu saya sedang di mana? Ya, saya sedang berada di stasiun Jatibarang. Dan rencananya saya akan membuat miniatur stasiun Jatibarang, makanya saya ukur dulu di sini. Inilah foto-foto yang saya ambil di stasiun Jatibarang untuk menjadikan sebuah miniatur disertai pengukuran juga, karena idealisnya sebuah miniatur harus mengikuti aslinya dan ukurannya juga skalanya harus presisi. Setelah ukuran didapatkan, baru saya mulai menggambar teknik untuk mendapatkan ukuran-ukuran dalam sebuah miniaturnya. Dan patokan pengukuran itu bukan luas aja ya, bukan panjang kali lebar kali tinggi, tapi tiang-tiangnya juga harus terukur, kanopinya juga harus terukur. Dan stasiun Jatibarang ini termasuk stasiun yang mungil tapi mewah. Dia kanopinya ada, bangunan stasiunnya juga lumayan gede, tapi mewah. Ini termasuk stasiun kecil. Oke, setelah ukuran dan gambar didapatkan, mulailah merakit miniaturnya. Di video perakitan miniaturnya memang saya tidak banyak mendokumentasikan karena pengerjaannya juga sangat mepet, jadi karagok itu rekam-rekam lagi. Jadi hanya sampling saja. Dan kita mulai langsung lihat review miniaturnya. Inilah hasil akhir dari sebuah pengukuran, menggambar dan perakitan. Ya, inilah hasil yang bisa saya tampilkan. Sebuah miniatur stasiun Jatibarang. Lengkap dengan interiornya. Peron, kanopi dan bangunan. Ini foto perbandingan miniatur dan ini bentuk aslinya untuk sebuah kanopi. Ini tampilan full pintu utama dan ini tampilan aslinya. Ini tampilan bagian kanan dan ini tampilan aslinya. Aduh, spanduk disewa karena asuh. Nah, ini bagian paling kanan sebuah ATM dan itu tampilannya yang aslinya. Ini bagian sisi kiri lengkap dengan roster jendela dan ini bagian aslinya, di sana tempat tiketingnya dulu. Ini bagian kanopi, lighting dan susunan rangka dan ini aslinya. Ini bagian dalam sebelah kiri. Ini bagian aslinya juga. Ini bagian boarding pass dan ini bagian aslinya. Oh, figurnya saya kurang. Dan ini detail-detail yang lebih menjelaskan, yaitu detail jendela, detail tanaman dan potnya tadi ada di bagian awal untuk bagian aslinya. Ini roti O juga masuk.
Dan di bawah kanopinya itu ada kotak-kotak ya, kotak-kotak rangka. Duka penahan hujan, duka naon. Dan ini khas sekali nih, rosternya dia tiba-tiba itu khas. Ini sandingan dengan produk yang lainnya, dengan beca. Tampilan depan. Dan ini perbandingan dengan miniatur lokomotifnya. Dan sekarang menuju bagian akhir video adalah rolling. Dan sekarang giliran rolling atau percobaan dengan kereta model. Dan ini stasiunnya sudah dipasang di Depo Karamukti untuk diuji cobakan apakah lancar peron segala macam. Oke, kita tunggu keretanya melintas. Jadwal kereta jam berapa ya? Bentar lagi nyampe tuh, udah ada di jembatan keretanya. Kereta KLB uji coba sudah mendekati sinyal masuk. Dan sesaat lagi tiba di stasiun Jatibarang. Dia sudah mulai memasuki emplasemen. Terdiri dari satu lokomotif CC206, 2K2 dan 2K1. Mendarat mulus. Skala perbandingan cocok. Dan inilah bagian akhir dari sebuah perjuangan untuk membuat sebuah miniatur stasiun. Oke, bagi teman-teman yang ingin memiliki stasiun Jatibarang ini, maka bisa order online melalui Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee di tokonya Mang Irin. Dan jangan lupa juga subscribe, bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari Irin, dan share apabila video ini cukup bermanfaat. Oke, setelah 1 jam kereta api berhenti di stasiun Jatibarang, KLB uji coba, pengecekan stasiun juga udah selesai. Pengecekan bangunan udah layak pakai. Maka kereta diberangkatkan kembali dari stasiun Jatibarang. Oke, saya Mang Irin. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.